Lihat di masa kamu. Cinta budaya yang ngerti sholat barang. Ya, selamat siang. Nah, kita sekarang temu kangen sama rekan-rekan sehobi. Ada Mas Eka, ada Mas Dani, ada Pak Demiko, dan satu lagi legendaris ini. Delok kene to, Kang. Aku ning kene. Ada Mas Bambang. Nah, kita di sini mau explore tentang situs kita. Sejarah yang berada di Desa Candirejo. Nah, di sana nanti kita akan bakalan melihat apa saja. Nanti saksikan perjalanan kita mulai dari cegloan, piye jenenge ngene? Cegloan yang akan munggah. Terus nanti ada trap-trapan yang menunjukkan bahwa itu merupakan lapangan, bukan lapangan bola, melainkan lapangan, yaitu kayak berupa apa ya? Ya sawah yang ditemukan situsnya di situ. Apa tuh, Kang? Aduh, kita iki sikilku kelebon sesuatu iki. Nyocok iki. Ya paling. Blusaan apa mung dhe jenenge? Blusaan cah koin iki maksude piye? Cah koin kripto. Wes. Belum lho, Kang. Ndi? Wah, kependem kena kelelep banyu ora ya, Kang ya? Barudan iki. Ketok liwat kene wae, Kang ya. Mbok menawa nemu. Kang kok gen. Dibene kene mbek kono apa? Ya nek kene rada cedhak iki rada muter ana. Bang Edi. Wah. Ya. Swimmen. Oke.
Dino. Kilo. Tapi ya bener lewat kono jane Kang, lha kuwi to Kang. Dalanmu kuwi. Iya bener dalanmu iki. Hah? Bener dalanmu iki wong krana kok. Kae kok nggon. Nggon wit gedang kae. Oh Kang Bambang ngevlog. Ngevlogre. Pedagang deh. Pedagang koi. Karang ngenteni ceblok. Sapa? Karang ngenteni wong keceblok. Ora, ora. Sapa wong keceblok? Maksudnya keceblok iki. Sesuk aktif ki, Kang. Wih, malah pas ki dalane, Kang. Dalane pas langsung ning TKP. Ceplukan mesti. Yalah. Mengulang masa kecil iki lho, do golek ceplukan. Ki ki lho Kang. Yo. Nah, niku de. Mayan ki tombok. Heeh. Langsung dipangan. Ya aja kasihken ayo. Kosek to antre kok. Ngene iki to. Dalem, De. Nggih. Niku to ngisor wit gedang niku to, De. Eh, eh. Eh, itu Kang watu candi lho, Kang. Iya, iya. Ayo Kang, lho. Iki gentes we. Iya ra, kotak iki. Hai. Iki gawe nganu kok. Gawe pijakan. Iki sebut gorono to. Hah? Sebut gorono to. Iya, engko tak bedole engko. Iki ateh iki. Nek mung iki iki. Lho apa di dadekke tanggulne. Wah iki. Wah, asem ndang apa entuk sing bajang, bajang Kang. Bajang iki. Langsung dipangan, Bang. Kilo Kang Dani ngarepmu lho. Oh, iya. Keren toh? Oh iya, iki bener bali. Iya, mumpung bali. Sertifikat iki Mas tanggal ini ngene iki, Mas. Ya, sertifikat. Wah, lha kok ana linggis temumpang kono barang iki. Nuk, nuk. Enak. Iya persis nggone dhewe mbiyen, Mas. Wes saiki di stabilizer barang ya. Ana gimbal iki. Ana gimbal iki. Iki dak sinetron Mas Kuso. Heeh. Ora masih kae. Ora. Tapi iki salahe ngopo? Sopo? Sing nyemplungke rene sapa ya? Wingi ning kene kok. Wingi ning kono. Heeh. Terus cemplungke meneh. Cemplungke meneh kuwi gumpal malah iki juran. Ndok kurang ajar. Iki wong wis nganu kae. Paling iki. Iya sing nganu kae to. Si temoto to, Mas? Hmm. Trafik iki. Piye, Mas? Proyek ra. Prospek. Akeh lho, Mas, ki, Mas. Wong recone wis gedhi kok. Recone goleken ning gone BPCP Prambanan. Hmm. Sing kene Candi Rejo. Iya, loro. Apa ta, Kang? Ganesha karo Durga. Hmm. Rong joso. Lah iki lho. Iki sak candi kempon ya. Nah. Heeh. Ya ora ngerti. Tapi anae iki koyo nggone nganu, Kang. Panel iki mirip koyo nggone paren. Heeh. Ya ora. Kemasa. Terus kae? Niku ngerti iki nek ngene iki lokasine duwe ngerti lah. Iki iki nang anu pojok. Pojokan to, nggen nganu to selasar, Dik. Selasar. Iki nek ngene anu nek. Tas enten pasangane kudune. Nah, wah, ini kan bisa merangkai bro. Nek karo aku isine kene.
Lah nek niki, Dik. Niki mungkin enten dua bangunan nggih. Soale niki beda. Napa niki? Enggak iki dhuwure. Niki dhuwure. Hmm. Berarti bagian atap. Bagian atap. Bagian atap. Oh. Ora kabeh. Kita mendatangkan ahlinya. Ini Pak Demiko. Kang, YouTube-mu apa, Kang? Sasadara MK. Ya, YouTube jenengan Eko Budi Z. Nah. Masih menunggu nanti dia komunitas koin. Komunitas koin terulang nih. Nanti pencerahan dari beliau tentang hasil ekskavasi ini. Tentang koin, koin doki. Ya budine aku foto e. Ya engko kan aku gotong sih, Kang. Nggo tripod. Ya kan kowe kowe ngeblok sih. Ana kebang, Mas. Ning pari wae piye kowe? Kene wae aku. Kok digerok rokot lho. Glosor, glosor, glosor. Glosor sing ngene. Glosor, ngono tok iki ora abu. Eh, lihat cahayane saka kono fotone kudu ning kene. Ya nyoba fotoke. Waduh. Kene, tak fotoke. Kono mbek sampean. Iki temuan ngene iki Mas, iki apa dikabari semen. Lah nek ngene padang, Kang. Lagi. Kono Kang Bambang melu? Ora. Engko bareng-bareng, lagi-lagi. Takoin, Mas. Oh, Dik, jenenge Dik, derek mriku, Dik. Komunitas koi. Iya, komunitas koi. Ayo Kang Bambang. Ora. 1 2 3 golongan mereka. Oke. Nah, sebenarnya asiknya busuan seperti itu. Kita mengedukasikan temuan-temuan yang nanti larinya kemana jika ada temuan, terus caranya seperti apa, seperti itu. Iya, Mas. Nah, biyen kan ditutupi plastik loh, sakurunge, tapi plastik iki. Iki melajur mriko tadi jane dhe. Jadi kemuncak itu ya. Masuk ana kemuncak. Ditutupi ya. Ngawur tuh ya. Alah, yang ini salah sih kemuncai gitu. Bukan, aku ora. Kok digelundungin kan apa ya? Ngomong ora, ngomong tak. Ora dikake kono pisan ya. Bukan kemuncak, yakin ora kemuncak. Napa, Dik? Iya kemuncak iki. Ngene ngene ya. Oh ya wis. Kemuncak sing tangga. Bukan puncak, pager. Pager to niku, Dik? Tuh, pager. Apa? Kemuncak samping. Wah, kotor. Akeh anu ya, akeh sing sekawat padha sini ya. Heeh. Nek ah, padha rusak. Lang. Tempake dhuwure, Kang? Moh, rusak. Tapi kok ngene tok ya, Dik? Lah memang nek penggalian mah ngene tok, toto kok. Lho kuwi wis ditoto sih, Mas. Tapi sing penggalian iki iki ana marah. Yoni sing gedhi kae. Nek aku saka kono lho sing mau tak weruhi ana watu. Lah, diangkat saka kono kuwi. Tes. Lah iki bangunan iki ning kene iki. Ning gone arahku kono kae. Oh, pas impene sampean. Iya. Sampean diangkat saka ndi? Saka kono. Saka gone watu kuwi arah mau mlebu saka oh, sing gone nandi. Sing ana nandine. Kae sawurunge ana watu gedhi iki. Heeh, iya iya watu gedhi. Sedang-sedang ganeso kae. Diangkat saka kono. Lah iki weruh iki kene. Arahe kene, arahe rono. Ini kuncinya malah hilang ya. Lah kok iso? Palah paling pas jikuk nganu ya, ceplukan kono ya. Ketemu ketemu kok. Mbok bali, mbok bali nek ketemu. Ya ketemu ya bandre. Kita nak bongkok, gampang iya. Tinggal tak kondok ya, aku kenal lurah ya, kenang baik. BPCB tekor rene. Ngomong ke lurah. Dodok-dodok ini rano ya. Sampai ini pas ngapa ceplukan kono mulu? Mau cek kencing-kencing nggak kono kita ya? Maya ini masalah ini. Kita tepuan yang kini, ini unsur
ekonomisnya gede, dalan wis iso diteruske saka kono. Hmm. Nembus. Kayak cedak kaya. Ini cedak akar langit. Iso nggih wisata to, Kang? Iso nggih wisata, sangat bisa nggih wisata. Bagus banget. Yune api. Yune api. Akar langit kok. Kae to kae lho kene. Lah kae lho sing ketok gubuke kae lho. Aku wis ngomong karo lurahe iki. Iki nek disambungke dadi wisata pripun, Bu? Lho nek ana sing gelem nyengkuyung bareng-bareng rame-rame ya, ayo kita nang gumpok kok, Mas. Keren berarti ya, Kang? Iya. Pemerintahnya friendly lah, pemerintah. De. Lurahe. Tapi nek menurut jenengan sebenarnya nek seumpamane niki to digali malih karena memang ada batuan yang melajur sampai ke sana, kira-kira sampai enggak di bagian ujung sawah? Sampai ini. Nyampe berarti gede. Kemungkinan gede soalnya juga ukurannya waktu kan minim. Berarti nek memang iki melajur ono to, Kang? Melajur sampai ke sana, terus yang ini melajur sampai ke situ. Justru cara penggalian lebih dangkal. Lebih dangkal lah sini. Dan paling yuk semuanya tuh. Jadi, Kang. Nah, candi Hindu kemungkinan sih bangunannya nggak siji tok. Nah. Jadi mesti anak candi pendampingnya kalau semua. Terus, fokus yang arah barat ini. Arah barat beri kok? Oh, berarti. Samping kiri. Belakangnya jenengan. Jadi yang bisa kono kemungkinan naik sendangnya apa daerah mereka deh. Tapi naik kemungkinan daerah sini kontur tanah yang paling tinggi itu kemungkinan ada ndak deh di bawah. Nah, iki kemungkinan iso sing iki pemalane candi utamane mbok ini sebelah kene iso. Dan ono candi meneh sakurunge iki. Sing wis teko gawa rono. Nah, iki arah rono neh. Kemungkinan iso gok sebelah kono kuwi ono candine neh. Oh betul, di sana sendang. Sendang kan yo. Sing ono relief ning iso. Malah urung roh aku relief. Tapi wis sejak zaman biyen relief sudah tali panel iki. Lah. Jadi memang ono panel relief ning nggon iso kono kuwi nggon sendang. Sing gone watu jaran kuwi. Kuwi ono panel relief. Tapi ya wis semenjak zaman padahal ki ono ya penggalian sak meter kok ya 80 iki cetek banget iki jumene nek teras berarti nek dari 1 2 3 teras ke 4 ki malah luwih cetek meneh bangunane mung nyampe lataran tok apa ono dhuwurine ya Mas. Iki nang dhuwurine nang puncake. Kan kemuncak berarti ono relung-relunge ta. Oh, atape. Nah, pertanyaane kula Dik, ngeten Dik. Apakah ini bagian kulit? Kulit yang berdiri atau tembok yang berdiri apakah masih jika digali masih ada strukturnya lagi gitu. Nah, sedangkan melihat itu bagian atas, kira-kira seumpama digali lagi ada berapa meter lagi kira-kira deh? Jadi kemungkinan saya enak paling sekitar 4 pitung lapis lah. Pitung lapis? 7 lapis batu. Berapa meter naik 7 lapis deh? 7 lapis batu. Paling sekitar 1 meter ya. Ujul tuh Kang. Selasar dur lu. Kan dulu ukuran ini buat ini dulu. Masa enggak gua meteran ya kan. Iki kiwe sak mene wis 1 meter 80. Nah iya. 80. 7 lapis lho Kang. Ya yang 7 ya sekitar ya sak mene to. Berarti sak meter setengah kok. Heeh. Berarti ada kemungkinan jika ini digali lagi ada kisaran 7 lapis batu ya deh ya. Untuk mencapai dasar tanah yang di bawah maksudnya untuk dasar lantai bangunan candi itu sekitar
satu setengah meteran lagi. Nah, pertanyaan berikutnya, setelah dasaran bawah sampai satu setengah meter, apakah itu ada lantainya yang seperti kita gambarkan di Candi Sewu? Kan Candi Sewu itu lantainya menggunakan banon, lalu ditata menggunakan batuan, panel batuan seperti batu andesit. Apakah ini juga demikian seperti itu gitu loh, Dik? Nah, iki enggak paham soalnya belum jelas. Belum jelas ya, Dik. Ya. Tapi kemungkinan tetap ada lantainya, Dik ya. Tetap ada. Seperti Candi Barong gitu. Berarti keren iki. Iki nek sampe mau diudal kabeh, tanah bengkok iki dibebaske, kene dadi wisata. Nambah apa, Kang? Daya tarik wisatawan mungkin dari luar, dari mahasiswa, terus di sini tumbuh perekonomian kecil, luwih keren meneh Ungaran Barat. Nah, tapi nggak masalah sebetulnya. Tapi nganu Kang, sing bapake kemarin cerita waktu bangun sutet kae, kuyu nemokke watu candi. Bangun sutet kuwi yang itu ya tetap dikubur lagi, dilebok kene. Kemungkinan nih buah iso bangunan utama nih sebelah kene iki. Nah, ini pemalan nih, soalnya masalahnya gak banyak komponennya koyo batu grelik apa gini. Pasane ana loro ning kene iki digawane sampean. Coba aku tak takok nih, Jo. Aku masalahnya neng rambana ini mau nambang tok ya. Oh. Nek pas aku golek informasi kae ketemu bae Simbah, tapi warga gunung ndi kan? Warga ngendi ngono? Sing desane dhewe liwati? Heeh, Bugangan. Warga Bugangan pas ngarit kan takon, "Meh ngopo Mas? Nganu ajeng ningali watu kuno." Sampai akhirnya beliau cerita, memang ternyata yang di sebelum dibangun sutet, terus ada apa semacam kayak tujuan bangun, waktu bangun gali untuk konstruksi pondasi, watu neneng kuno temoke akeh tenan. Dimasukke lagi. Sing tak samarke dengan kata dimasukke lagi karena pondasi kuwi butuh watu. Wis kuwi tok wae. Dimasukke dadi pondasi. Lah, prediksiku tekan sakmono. Nek digali karo prambanan lak ketemu. Tapi iki keren lho iso. Kuwi nek sakpomo tekan Gun Sudat kono tenan. Berarti candine luwih gede ketimbang nganu lho Kang, Candi Barong lho. Nggih to, Dik? Iki masalah iki watune. Sing watune watu. Watune rentan ya, Dik ya. Anjing sing watu kene iki. Cadas nopo nganu Dewa batu alam, Dik? Nek niki ketoke cadas ya, Kang ya. Aku cadas iki. Iki jenisnya kan batu andesit kan naik jenisnya macam iki okay. Jenis batu andesit tapi sing level piwo lho. Iki ana putih-putihe bareng. Heeh. Ana lapisane. Aku analisa iki wong ketemu bahan-bahane. Ana wong BCB ana kemungkinan akan diuri-uri. Oke. Dan nek nakon ke iki kondisi tanahnya apa tanah bungkok. Tanah bungkok iki gampang leluasa. Karena tanah pemerintah. Malah luwih gampang ya, Kang. Bukan bungkok desa lo ya. Bungkok kelurahan lo ya. Bungkok kelurahan berarti kan aset Pemda. Aset Pemda iki luwih gampang timbang aset desa. Karena tidak menyangkut dengan ekonomi si lurah. Aku kok jur nganu apa ya? Kayak penasaran banget nek sampe mau sing lajur ini. Iki bahkan izin pun gampang, BPCB toko kecamatan ya kecamatan mesti ACC. Ini belum. Nah, dari lajur sana yang ada batuan sejajar membujur, aku kok curiga nek kene iki sapa mau dibangun digali iki ketoke setengah meter ora ono ya, Kang ya. Pas 4 meter deh bangunane. Lho nek 4 meter ya gede to, Dik. Ya paling enggak sampai 4 meter lah. 4 meteran. Oke, ini. Nek candi ngendi? Ngene. Candi Ngempon wae 5,5.
ukuran selasar bawahi cadi ngempon ya deh 5,5 paling sekitar 4 meteran nih gede ini candine ini gede kan malah ini paling ini nek iki perwara oh kemungkinan iso ngono perwangane tapi nek temuan sing rin sutet sing sutet niku akan pernah ditemukan waktu penggalian pondasi yonine di situ lapik recone ning nggone mau dalam tapi yo jane rada cedhak ya Kang ya nek antarane yoni karo sing bangunan sampo mau bener kuwi yonine diangkat kok kene memang nah kuwi diangkat terus ditinggal ning kono karena ra iso ngangkat meneh akhirnya ditinggal lah ning nggone kebun kuwi dan kebunnya mungkin juga kenerapahi tapi jadinya balik kiri ini menang ya dalam jangka iso dilakukan gotong ini nandine ono lapiknya ono kayak kan lapik kayak lapik iya bener lapik berarti kayak kemuncak-kemuncak sing dulur-dulur ya ono ning kono berarti nek memang zoni sing ning kono kuwi memang dulu dari sini berarti penempatan zoni itu di dalam candi perwara. Candi induk. Terus untuk lapik sing ana arca hiasan Garuda nih. Sing nek kono to Kang? Karo nandi kemungkinan nek memang bener saka kene berarti ya bener prediksine antara candi induk perwara. Iki duwe ganingso duwe durga lho. Nek kan gedhi to. Nah, apa meneh ana keberadaan si arca Durga mbek Ganesha, kemungkinan malah ana pendukung liya meneh candi apit. Gitu deh. Sing kados teng candi gedong songo kompleks candi telu. Sing bangunannya telu lho, Kang. Aku kaget to ternyata sing ngono gedine. Iki watune sama. Padahal dhewe nemu biyen sing cilik ya. Aku mah enggak go metalan. Ya ora nemu apa? Ziarah. Ziarah visual. Ziarah visual. Ono sing motor candi, ono sing bingung golek kunci. Gandane cah. Ora wis tak kekek kok. Lah kuncine ucul dhewe. Heeh, ucul dhewe. Mantul ning motor iku ngene. Ayo malah ora tekan-tekan. Buka dhewe. Ya. Ana Mas Eka. Wis ketok dalane. Ana Bu Yayu sapa? Hei Bu Yayu Kang. Bulurae Candi Rejo ya. Kuwi. Jamane kene lahane lahan bengkok sansa luwih gampang meneh. Bengkok apa Kang sini? Bengkok kelurahan berarti aset negara ya? Aset negara. Wih, malah keren to. Kene dibangun, bangunannya candi dirapikan terus di konstruksi lagi. Dikonstruksi. Ketemu ra? Yang kok golek iki. Paling ning kene-kene juga ya iso. Gandole apa meneh, Mas? Mugi tak ora. Mugi sampe yo. Bare kontote ta. Kene ae. Ya ubah. Oke bekas luri, kali yo kok lo sekarang jarak cuman dekatan. Oh, paling lah ilang ini iki. Salah satu candi besar yang mungkin bisa ditemukan di tengah-tengah kota Ungaran. Yang masih bisa diselamatkan. Bisa diselamatkan, digali ulang, diuri-uri ulang. Wah, mesti keren, Candi Rejo. View-nya bagus. View-nya bagus, view-nya cakep. Akses cepat. Iso gawe wisata. Wisata. Bisa jadi tetenger, orang mau gedong songo. Iso gawe jujukan, top selfie. Apalagi dekat. Ya, dekat dengan objek-objek wisata akar langit. Ini kelengkungan ini, kurangannya ya. Tapi kok ada ini, Mas? Iya. Utu, kui bagian ngisor kui gitu. Bagian ngisor kui. Dari tanahnya itu. Iki utu, iki tugel juga ini. Nih, tugel. Nih kula nganu tadi?
pelipit Padma to niku bagian bawah to? Bagian bawah. Heeh. Nah. Pipine ono, pipine ning iki pipi tunggale iki beda ambek iki. Iso wae nek niki nganu de bagian pipi tangga niku de, tapi kok gedhi. Kok utuh iki. Iki patah iki. Oh niki patah. Heeh. Iki soalnya nek enakane. Oh enten nate iki. Nate. Sing kae sing ngomong-ngomong. Nek iki banget tangga. Iki sak pareng ya, Mas. Sak pareng. Heeh. Waktu sampai kejadian paren diulang ini kan yang gunung kota Ungaran kok. Iya. Tapi yang masalahnya ini, Kabupaten Semarang ini rada duit. Iki papat iki. Kudune enten sekawan deh. Ini ki enek nah, kene. Ngale ngomong lan jejet deh. Terus pun duwe modele koyo opo? Atap. Karena wilayahnya apa yang ngalani sing rumah sing bali tingkat-tingkat iki? Meru. Oh, Meru. Mungkin tapi Pak Ngesti modelnya kan ngono, kayak candi sembada. Oh, kalau paham. Berarti niki ada 4 rangkaian panel ini. Ini ada 4 rangkaian panel, terus di atas sini kan ini timbul nat. Nat itu semacam batasan pengunci. Terus ini nanti ada panel lagi. Dari panel sampai ke paling puncak yang disebut Meru. Terus kini nek anu nih. Apa semacam koyo kemuncak apa jenenge kemuncake mercu. Oh mercu. Oh. Bukan Meru to tapi mercu. Mercu. Jadi yo atape atap Meru tapi ini nek anune kemuncake cilik. Jadi setiap kene iki pojokane sebelah kene iki enek kemuncake. Tapi diane gondol. Berarti iki satu rangkaian iki kan. Kudune ono papat. Sing modele padha karo iki. Bukan itu nek kuwi luwih gedhe. Kuwi sak ngisore iki dhuure. Heeh. Yang kae kan ngono iso. Lataran ini nek kemuncake. Pojokan ini. Pokoke durasine sampai setengah jam. Iki nek kemuncake. Itu ya nek sing cilik. Cilik-cilik itu kemuncak utama. Iya. Di Melu yo kan dicek sama-sama. Foto kan ya. Ngejak foto biasanya ya ini selar Bali. Golek kunci. Ora ngapi lu. Yo yo. Ora kena panas banget. Bismillahirrahmanirrahim. Dan niat kula, tujuan kula teng mriki setunggal dadi silaturahim. Ngomong mbek watu lucu ra ya. Tapi ono sing ngono ya mbak urso ya Kang ya. Silaturahim di ngeten iki cara kula tarintang ngikuti ekstasi mungkin kesempatan pelestarian juga mangke enten sing paling istimewa malih nah tentu kula bagi menghadiahi